Madrid harap-harap cemas tunggu kabar Mbappe di PSG. Raksasa La Liga Real Madrid disebut sedang harap-harap cemas menunggu kabar nasib Kylian Mbappe di PSG. Mbappe sudah lama dikaitkan dengan Madrid. Pemain Prancis itu sendiri sudah beberapa kali memberikan isyarat ia siap cabut ke Spanyol. Mbappe pun diyakini akan cabut dari PSG. Pasalnya, ia tak kunjung menekan kontrak baru di Parc des Princes. Padahal kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Sementara itu rekan duetnya yakni Neymar sudah bersedia membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda komitmennya kepada PSG. PSG sekarang sedang berusaha untuk mendatangkan Lionel Messi. Ia memang bisa direkrut secara gratis. Meski demikian Les Parisiens justru diklaim merasa pede akan bisa memboyong La Pulga ke Parc des Princes. Kabar itu dilansir oleh Goal. Laporan itu mengklaim PSG merasa optimis karena yakin UEFA akan bersikap fleksibel mengingat kondisi yang ada sekarang ini terkait pandemi COVID-19. PSG juga merasa optimis karena mendapat dukungan pemerintah. Pemerintahan Prancis merasa perekrutan Messi akan menguatkan sepak bola dan negara mereka secara keseluruhan. Nah, selain Messi, PSG juga merasa pede mereka akan bisa mempertahankan Kylian Mbappe. Kabarnya Les Parisiens akan segera menggelar pertemuan dengan agen Mbappe. Pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat, tepatnya usai PSG meresmikan perekrutan Messi. Laporan itu juga menyebut Real Madrid kini sedang merasa harap-harap cemas. Mereka ingin mengetahui hasil pertemuan antara Kylian Mbappe dengan PSG. Madrid disebut berharap Mbappe tetap bersedia cabut dari PSG. Mereka juga dilaporkan sebenarnya ingin memboyong pemain lincah itu pada musim panas ini. Akan tetapi Real Madrid juga diklaim siap menunggu Kylian Mbappe sampai tahun depan. Pasalnya sekarang ini mereka sedang dalam proses untuk mengurangi jumlah pemainnya demi meringankan beban gaji klub. Toni Kroos enggak akan kaget kalau Madrid rekrut Mbappe. Toni Kroos mendukung Real Madrid untuk merekrut Kylian Mbappe. Mbappe adalah salah satu talenta paling menarik bersama Erling Haaland saat ini. Real Madrid sudah dikaitkan dengan Kylian Mbappe selama 2 tahun terakhir. Penyerang Paris Saint-Germain itu juga disebut-sebut mengidamkan gabung Los Blancos, klub impiannya sejak kecil. Untuk saat ini peluang Madrid merekrut Kylian Mbappe masih tergolong kecil. Klub ibu kota Spanyol itu punya pengeluaran besar untuk merenovasi Santiago Bernabeu, plus masih belum lepas dari krisis akibat pandemi COVID-19. Tapi kedepannya, ada dugaan kuat Los Blancos bakal melakukan manuver untuk penyerang 22 tahun itu. Gelandang Real Madrid Toni Kroos tak akan kaget dengan langkah tersebut. Saya lebih memilih membahas perekrutan yang sudah tuntas. Tapi karena Real selalu menginginkan yang terbaik, saya sih tak akan terkejut kalau merekrut Mbappe, ujarnya dikutip Marca. Di sampingnya, Haaland jelas pemain paling menarik di bursa transfer, dan oleh karena itu pastinya tidak akan murah. Kita tidak boleh lupa bahwa kita ada di periode di mana tidak ada aliran uang yang tak berhenti dan pada saat bersamaan, kami menuntaskan pembangunan stadion yang tak murah juga, imbuhnya. Kylian Mbappe sejauh ini sudah tampil 172 kali buat Paris Saint-Germain. Ia mencetak 132 gol dan 62 assist dalam periode tersebut. Sudah jalani debut, Alaba mulai nyaman bersama Madrid. David Alaba sangat senang bisa melakoni debut bersama Real Madrid. Ia mengaku mulai nyaman bersama Los Blancos. Alaba menjalani debut bersama Real Madrid saat menghadapi AC Milan pada laga uji coba pramusim di Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Austria, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Bek 29 tahun ini merapat ke Los Blancos musim panas ini dari Bayern Munich dengan status free transfer. Alaba di laga debutnya bersama Madrid langsung dipercaya pelatih El Real Carlo Ancelotti tampil sebagai starter. Ia mengenakan nomor punggung 4 warisan Sergio Ramos yang hijrah ke Paris Saint-Germain. Alaba tampil solid di jantung pertahanan Real Madrid berduet dengan Nacho. Ia bermain selama 45 menit sebelum digantikan oleh Eder Militao. Namun, Alaba gagal menghadirkan kemenangan dalam laga pertamanya bersama Madrid. Ini karena duel Madrid versus Milan berakhir imbang 0-0. Alaba sangat senang bisa mencatatkan debut bersama Madrid. Apalagi, hal tersebut dilakukan di kampung halamannya yaitu Austria. Pria kelahiran Wina ini mengaku sudah sangat nyaman di Madrid karena kebersamaan yang dimiliki pasukan Ancelotti.
Ia bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik asal ibu kota Spanyol ini. Sangat positif memainkan pertandingan pertama saya dengan Real Madrid dan di depan fans dari negara saya sendiri, ujar David Alaba dikutip dari situs resmi Madrid. Kuncinya adalah kebersamaan tim, saya merasa sangat betah di sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sejak hari pertama mereka menyambut saya dengan sangat baik. Saya mencoba membantu tim dengan berusaha meningkatkan kualitas saya dan berkontribusi kepada tim, jelasnya. Gokil, belum puas hampir rekrut Lionel Messi, PSG kini sasar Casemiro. Klub kaya raya Prancis, PSG tak main-main dalam upaya mereka mengejar kejayaan di Eropa. Sederet bintang pun sukses digaet PSG, dan kini mereka mengincar gelandang Real Madrid, Casemiro. PSG memang sangat agresif pada jendela transfer musim panas ini. Klub milik Taipan Qatar tersebut sukses menggaet sejumlah pemain bintang top Eropa. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, hingga Gianluigi Donnarumma sudah berhasil direkrut PSG. Kini, Lionel Messi sepertinya juga akan merapat. Keberhasilan menggaet nama-nama bintang rupanya belum membuat PSG puas. Kini seperti dilansir Diario Gol, PSG ingin menggaet Casemiro dari Real Madrid. Meski demikian, PSG tentu harus merogoh kocek cukup dalam jika mereka memang menginginkan Casemiro. Pasalnya, Real Madrid belum memiliki niat untuk melepas sang gelandang. Casemiro sudah menjadi andalan di lini tengah Real Madrid selama bermusim-musim. Sederet gelar bergengsi pun sudah dipersembahkan oleh sosok asal Brasil tersebut. PSG menjadikan nama Casemiro sebagai target alternatif jika mereka menemui kegagalan dalam usaha menggaet Paul Pogba dari Manchester United. Manchester United diklaim memasang banderol sekitar 63 juta pound sterling untuk Pogba. Meski demikian, United akan lebih senang jika mereka bisa mendapat dana segar mendekati 85 juta pound sterling dari penjualan Pogba. Di sisi lain, PSG kabarnya merasa percaya diri bisa merekrut Pogba dengan harga 42 juta pound sterling, kurang dari separuh biaya ketika United menggaet sang gelandang dari Juventus pada 2016 lalu. United merasa harga yang mereka tetapkan pantas untuk pemain sekaliber Pogba. Namun, PSG menilai bahwa nilai tersebut terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya tinggal tersisa setahun lagi. Arsenal belum menyerah untuk dapatkan Martin Odegaard dari Real Madrid. Arsenal dikabarkan belum menyerah untuk mendapatkan Martin Odegaard. Meski Odegaard saat ini sudah selesai menjalani pramusim bersama Real Madrid, Arsenal terus melakukan pendekatan untuk bisa memboyong pemain asal Norwegia tersebut. Martin Odegaard menghabiskan separuh musim lalu di Arsenal dengan status pinjaman. Selama berseragam The Gunners, Odegaard tampil mengesankan sehingga manajer Mikel Arteta kepincut dan berniat membelinya dari Madrid. Arsenal telah berusaha, bahkan sejak bursa transfer musim panas belum resmi dibuka. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Pelatih anyar Real Madrid Carlo Ancelotti kabarnya ingin mengasah kemampuan Odegaard, meski hal itu tidak menjamin posisi reguler di skuad Los Blancos musim depan. Tetapi Arsenal belum menyerah, menurut Sky Sports yang dilansir Diario AS, klub London itu tetap mengikuti situasi Odegaard dan siap bergerak cepat jika ada perubahan. Odegaard sendiri bisa mempertimbangkan pindah jika dia tidak yakin akan memainkan peran cukup besar untuk Real Madrid musim depan. Di bawah kepemimpinan Ancelotti, Odegaard menjadi starter di laga pramusim melawan Rangers sementara lawan AC Milan Odegaard jadi pemain pengganti. Di laga lawan Rangers, Odegaard membukukan satu asis. Satu asis memang belum cukup untuk meyakinkan Ancelotti, ditambah Odegaard harus menyadari jika dirinya wajib bersaing dengan gelandang-gelandang papan atas di Real Madrid, seperti Luka Modric dan Toni Kroos untuk tampil reguler musim depan.